Polres. Udah tahu. Bu Ut, artinya support suami sendiri terhadap karirmu seperti apa sih? Karena kan memang statusmu juga sebagai ibu bayangkari juga ya. Yang penting saya itu, saya punya mutu hidup sama suami saya. Saya tidak perlu mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu. Saya tidak perlu mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar. Artinya di sini garis besar bahwa tidak mau mencampuri urusan orang lain, tidak mau membuat statement-statement yang nggak ada, yang merugikan orang lain gitu. Artinya seperti itu. Jadi saya hanya fokus, saya mendoakan suami saya agar bisa diberi keselamatan, kesehatan, dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah dari Allah, tugasnya sebagai abdi negara. Dan sebaliknya saya juga begitu, saya sebagai istri yang mengabdi sama suami, jadi memberikan yang terbaik dengan kekurangan saya, karena saya banyak kurangnya dibandingkan lebihnya gitu kan, karena tidak sempurnaan milik saya gitu, seperti itu. Jadi saya selalu berkata bahwa saya kan memang orangnya tidak bisa dibikin kamuflase gitu, artinya ya saya ya begini ini gitu loh, mau jadi apa nanti di angkat derajatnya sama Gusti Allah, mau jadi seperti apa, ya saya seperti ini gitu loh. Nggak bisa saya misalnya dikasih sedikit tinggi derajatnya langsung berulah bergaya, tapi nggak bisa, karena memang saya mau jadi diri saya sendiri, dan saya orang yang sangat simple. Ada beban nggak sih Mbak Uut, artinya sebagai istri seorang Kapolres sendiri dan masih pekerjaannya di dunia entertain? Saya nggak pernah ada beban ya, artinya apapun amanah yang diberikan untuk suami saya tidak akan beban. Saya hanya mendoakan, istri itu mendoakan, memberikan semangat tanpa harus menuntut. Itu tugas saya. Cuman kadang-kadang saya di sini kan biasa ada kasus ya di wilayah, di daerah itu. Tapi saya sering diserbu sama netizen. Saya sering diserbu. Misalnya ada seperti apa, ada pokoknya ada masalah apa gitu, selalu Mbak Uut tolong ya disampaikan ke Pak Kapolres begini-begini. Mbak Uut kenapa sih ini kok belum ditangani, Mbak Uut kan ini. Tapi mohon maaf, saya tidak akan menjawab karena itu bukan kapasitas saya. Seperti itu ya. Jadi itu bukan kapasitas saya, jadi saya nggak berani jauh. DM saya penuh banget kalau lagi ada masalah apa gitu ya. Maksudnya masalah itu artinya misalnya ada perampokan, ada misalnya ada yang ditusuk, atau ada pemukulan gitu. Pasti DM, ini gimana Mbak Uut, ini bagaimana ini. Nah kan saya nggak jawab gitu kan, karena memang bukan kapasitas saya untuk menjawab gitu. Itu kan untuk kedinasan gitu loh. Tapi risih itu? Saya nggak risih, jadi kalau kita sudah gini mas, kalau kita sudah dijodohkan, memang suami saya sudah jodoh saya, dan kebetulan jodoh saya adalah abdi negara, bekerja sebagai polisi, ya saya harus tahu konsekuensinya gitu kan. Nah makanya kita kan juga ada lambang kita di Bayangkari itu adalah cupu mani astagina, di situ yang saya harus pedomani seperti itu. Makanya saya bisa menempatkan diri dimanapun saya berada seperti itu. Tapi DM-DM itu dilaporkan ke suaminya, dikasih tahu ke suaminya? Enggak, saya enggak ngasih ke suami, karena bagi saya itu saya baca, saya enggak tanya ke suami, karena kan pasti suami sudah tahu duluan sebelum saya tahu, karena itu urusan kedinasan. Jadi saya nggak mau ikut campur di ranah kedinasan, karena tugas saya di sini hanyalah mendampingi suami, mendoakan suami mudah-mudahan selamat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang zolim gitu. Seperti itu sih. Dan kita keluarga saya menjadi keluarga yang samawa, adem ayem, tentrem, margani, rahayu. Itu yang saya minta. Saya nggak pernah menuntut sih mas, saya orangnya nggak terlalu banyak keinginan sama suami saya sampai detik ini. Boleh kalau ditanya, misalnya ketemu sama saya pernah meminta sesuatu apa? Saya nggak pernah, karena saya nggak pernah minta keinginan. Minta saya hanya satu, gitu. Jadilah suamiku sampai akhir hayatku, mencintaiku dengan kesetiaan. Cuman itu saja. Saya cuma minta itu. Penampilan gimana? Kan udah ada pesan-pesan dari atas nih, gimana penampilan kita? Nggak ada pesan-pesan. Merek atau apa? Maksudnya nggak ada pesan-pesan juga. Artinya gini, kita tuh tidak ada pesan-pesan apapun gitu, nggak ada. Artinya pesan kalau dari Kapolri ini kan istri-istri Bayangkari ini tidak boleh terlalu iya, kemewahan kayak ini. Ya itu kan kayak hidup yang mewah. Oh iya. Kan memang kan kita kalau saya sih ya memang saya apa adanya begini gitu. Jadi nggak bisa untuk dibikin mewah-mewah juga nggak bisa gitu. Memang saya bilang saya sederhana gitu, artinya simple. Walaupun saya kadang-kadang make up saya ketinggalan, saya nggak bisa make up, lipstick tuh saya bikin blush on. Lipstick itu saya pernah ketinggalan beauty case saya, bingung saya mau show,
ketinggalan itu kan, langsung saya udah lipstick aja satu, saya pakai blush on, saya pakai ini, udah pakai pensil alis, sudah selesai, udah tampil aja gitu. Jadi kita harus bisa meminimalis gitu loh, jangan kita sudah apa namanya, ya misalnya kita menghasilkan uang sendiri terus kita koyak-koyak, kita tunjukkan ini loh saya, nggak penting juga gitu loh. Kalau saya sih lebih baik membeli sesuatu yang konstruktif gitu loh, artinya gitu. Dan kita pun harus, apalagi kita sebagai seniman ya, public figure itu, jadi kita harus mempunyai empati sosial gitu. Itu yang paling penting, karena sekarang dunia maya ya, dunia medsos ini kan luar biasa. Jadi kita itu yang dari kita sendiri, kita nggak bisa apa namanya, menyudutkan orang. Orang itu suka begini, nggak bisa komentarin orang. Orang tuh begini, nggak bisa. Kita nggak, orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain adalah dia tidak pernah sadar bahwa dia juga punya kesalahan gitu. Seperti itu. Jadi ya ibadi binafsi, kita mulai dari diri sendiri. Jadi nggak perlu kita mencemooh orang lain, itu nggak ada solusi gitu loh. Kalau saya sih gitu ya, makanya saya bilang bahwa mutu hidup saya tidak perlu mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu, dan tidak mau mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar gitu. Artinya nggak usah ikut campur urusan orang lain gitu. Bapak, satu lagi, planning ke depan pasca melahirkan ya. Ada program khusus untuk menurunkan berat badan atau seperti apa? Enggak ada sih, karena saya masih ASI. Cuman saya programnya cuma puasa Senin Kamis aja, Mas. Itu aja, saya enggak ada. Cuman saya lebih banyak makan sayur, nasinya saya enggak. Kadang-kadang suatu hari enggak makan nasi, cuman sayur sama ikan gitu. Kalau disini-sininya di rumah siapa, Mbak? Ada mbaknya, cuman saya yang ngurus anak sendiri. Dari anak pertama sama kedua, saya enggak pakai neni, enggak pakai. Berarti planning ke depan di karir sendiri, Mbak Ut? Ini saya lagi mau berkarir lagi, mau bikin album single terbaru lagi. Dan insya Allah saya lagi juga tahun depan, mungkin nanti ya kalau dikasih, pinginnya punya anak perempuan. Oh, lagi target lagi. Jadi ya pas 3 kan suami pinginnya 3 gitu kan. Kalau saya kan 2 aja cukup lah ya gitu. Cuman kan anak pertama cowok, anak kedua cowok. Ini yang bontok nanti mudah-mudahan dapatnya cewek ya, doain ya. Insya Allah ya nanti lah ya, tahun depan lah ya gitu. Ini program buat program juga. Iya, program, karena harus diprogram. Kalau enggak nanti cowok lagi ya. Ngomong-ngomong dangdut lagi rame itu.